matana su onikami. Ini bagi si asing yang belum pernah melihat pohon kelapa dan sawah. Benar, Moi ini bagi si turis yang telah cuma melihat skyscraper mereka dan mencari hawa dan pemandangan baru. Untuk mengembuskan isi pikiran mereka yang hanya bergambar mata uang saja. Sujoyono, apakah arti seni itu bagimu? Seni adalah jiwa yang tampak. Jika seni bukan merupakan bagian dari jiwa yang tampak, lalu apakah itu? Delapan. Siapakah yang mampu menampilkan jiwa yang tampak? Seniman. Dan siapakah orang yang gagal menampilkan jiwa yang tampak? Kepalsuan. Saya melihat Candi Borobudur, Prambanan, Candi Pawon dan Tanatara. Apa dari sisi saya berkata? Karena pasing pohonnya koleksi Reno atau benar-benar aspirasi nasional. Sebab tercatat Sujoyono tidak pernah absen dari setiap pameran yang diadakan di Batavia. Kartono Yudhokusumo pun menceritakan jika Sujoyono datang sebuah pameran, lukisan yang dicarinya adalah lukisan Van Gogh atau Vermeer. Dan seorang Belanda mencatat jika Sujoyono buka hobinya terhadap Van Gogh. Kita tidak punya seni lukis. Seni lukis tidak ada. Ya, memang tidak ada. Lihatlah para pelukis yang hadir di sini. Mereka bukan pelukis Prancis atau Belanda. Mereka adalah orang Indonesia yang melukis. Saya sekarang menjawab dengan bukti-bukti nyata bahwa seni lukis Indonesia ada dan para pelukisnya hadir di sini. Lukisan apa ini? Rupanya hanya gambar jembatan biasa dan gunung biru di belakangnya. Apa salahnya? Sebuah jembatan dengan gunung biru di belakang itu bisa menjadi alat untuk menggambarkan ide tentang Indonesia. Benar, tidak ada salah. Tapi cara menggambarnya tidak cocok dengan perkataan tadi. Aku hanya ingin mengatakan yang terakhir padamu. Salam Merdeka! Apakah kau telah menemukan seni lukis Indonesia?
Saya belum menemukannya. Sujono! Apakah kau telah menemukan selukis Indonesia? Saya belum menemukannya. Kita harus mengabdi pada kebenaran dan rete hidup kita.